أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيك الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman, yang lalu kita selesai dari pembahasan jumlah yang pertama, minal jumalillati la mahalla laha minal i'rab. Naam. Dan khulasah terakhir itu penting untuk diingat terkait mawadi' al-jumlah al-musta'nafah. Di mana saja, Ismail? Dalam kitab ada dua isyarat, ada isyarat dua tempat. Yaitu apa? Yang pertama, kashfi fi ibtida'in nutqi, di awal kali ucapan, berarti itu mesti jumlah musta'nafah. Naam, makanya dinamakan jumlah isti'nafiyah dengan jumlah ibtida'iyah, karena diawali pengucapan dengannya. Taib. Kemudian maudhi' yang kedua, Badri. Sebelum itu, yaitu ba'da kalamin sabik mungkati'an anhu min haitsu sina'atil i'rab. Kalau di sini diungkapkan di awal, perhatikan, ketika membahas beda jumlah ibtida'iyah dengan musta'nafah. Nah, yang pertama al-muftatahu bihan nutqu, yang kedua al-munqati'atu amma qablaha. Berarti apa? Maksudnya jumlah itu sudah ada apa? Sudah ada sebelumnya. Ada ucapan-ucapan sebelumnya, tapi apa? Nah, jumlah isti'nafiyah ini munqati'an anhu, terputus darinya. Terputus dari siapa? Apakah maknanya betul-betul terputus atau terputus dari suatu sisi saja, Hudzaifah? Dari satu sisi apa? Sisi i'rab. Dari sisi i'rab. Nah, kemudian ditambahkan kemarin beberapa maudhi' jumlah musta'nafah yang lain. Apa, Iqbal, sudah masuk belum kemarin? Apa? Mukasya. Jawab dari istifham mutaqaddim. Takunu jawaban lil istifham. Naam. Istifham. Waqalu. Kemarin apa? وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Nah, dia sebagai jawab dari istifham, tapi jawab ini dikedepankan. Kemudian إِذَا وَقَعَتْ فِي التَّعْلِيلِ,
jatuh pada penyebutan suatu alasan atau sebab. Kemudian yang jelas idza waqa'at ba'dal hurufil isti'naf. Kemarin disebutkan huruf isti'naf ada 6, apa saja? Kasyfi. Summa au al-waw bal lakin dan lan hatta. Nama hatta itibda'iyah. Taib. Thumma au al-waw hatta lakin bal. Tapi itu kesimpulan diingat-ingat. Sekarang kita masuk pada jumlah yang kedua yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Atsaniyah al-waqi'atu silatan lismin. Naam, yaitu maksudnya silah lismil mausul. Makanya dalam syarat dikatakan al-jumlatu tsaniyatu mimma la mahalla lahu min al-i'rab. Al-waqi'atu silatan lismin mausulin. Yaitu jumlah yang jatuh sebagai silah mausul, itu mudahnya. Kenapa? Karena mausul bisa isim mausul, bisa apa? Huruf mausulah. Makanya ungkapan lismin mausul ini kurang sebenarnya. Tayyib, kenapa? Karena kadzalikal huruf al-mausulah bisa silahnya juga apa? La mahallalaha minal i'rab. Berarti kalau mudahnya bagi kita, jumlah yang kedua adalah apa? Jumlah silah mausul. Nah, silah mausul itu la mahallalaha minal i'rab. Inda qawlihi al-jumlatu thaniyah mimma la mahallalaha mimma la mahallalahu ay minal jumalil lati la mahallalaha. Fa'inkulta idha kanat ma waqi'atun alal jumal falima dhukirat dhamir. Sekarang kenapa di mimma la mahallalahu? Nah, la mahallalahu, kenapa mudhakkar? Tayyib. Ujira bi'annahu dhukira mura'atan li lafzi ma fa'inna lafzaha mudhakkar wa maknaha mu'annas. Tayyib, karena mimma ay minal jumal, ya kan? Allati la mahalla laha minal i'rab. Di sini ada dua kemungkinan, ikhwan. Seorang boleh menggunakan dengan dhamir mu'annas la mahalla laha dengan memperhatikan makna dari ma, karena apa? Dia maknanya adalah apa? Jumlah mu'annas. Makanya penting juga antum dalam menerjemahkan ketika ketemu ma, tidak mesti antum artikan apa-apa. Ketika tahu maksudnya apa ini sesuatu yang disebutkan di depan, langsung sebutkan, tidak mengapa. Seperti al-jumlah athaniyah mimma la mahallalahu, yaitu kita jelas bahwasanya ma di sini adalah jumlah. Berarti jumlah yang kedua yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Lahu dengan mudzakkar, alasannya apa? Karena memperhatikan lafadz ma, karena ma ini lafadz mudzakkar. Walaupun makna yang diinginkan di sini mu'annats. Karena ma fleksibel sesuai dengan maksud mutakallim kembalinya ke apa. Taib. Nahu qama abuhu min qawlika ja'a alladhi qama abuhu. Coba di i'rab. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ismail. Ja'a alladhi qama abuhu bisur'ah. Pemanasan, ha? Alladhi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli
Belum panas. Hah? Dirasakan ja'alladzi qama abuhu. Siapa yang datang? Alladzi, ya, ketemu dengan itu, ketemu dia itu apa? Hah? Fa'il, berarti alladzi. Baik. Nah, alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qama fi'il madhi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il waw. Li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf ha. Dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian setelah itu apa? Jumlah qama abuhu la mahala laha minal i'rab, silah mausul. Kemudian pada setiap silah mausul kita harus mencari apa, Kasmi? A'id. A'id adalah domir yang mengkaitkan nam jumlah tersebut dengan nam apa, isim mausul, domir yang kembali kepada isim mausul. Di mana pada qama abuhu dhamirnya apa? A'idnya ha. Tayyib, dhamir ha. Jadi sudah lewat pada pembahasan yang lalu di mutamimah, di curumiyah. Qala fa jumlatu qama abuhu la mahalla laha. Naam. Jumlah qama abuhu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kenapa? Li'annaha silatul mausul. Wal mausulu wahdahu lahu mahallun bihasabi ma yaqtadihil amil. Dan mausul sendiri yang dia memiliki kedudukan dalam i'rab sesuai dengan amil yang mengenainya. Tayyib, bidalili dhuhuril i'rabi fi nafsil mausul. Dengan dalil nampaknya i'rab pada apa? Pada nam mausul itu sendiri. Tayyib. Dan ini akhwan, nah, merupakan dalil paling kuat untuk membantah mereka-mereka yang menyangka bahwasannya mausul beserta silah itulah yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, apa dalilnya? Bahwasannya yang memiliki kedudukan dalam i'rab hanya mausulnya saja, hanya isim mausulnya saja. Kenapa? Karena nah, yang nampak i'rabnya itu pada apa? Pada isim mausul itu tok. Taib. Wala yadhharu fi silatihi, nampak pada silah mausulnya. Taib. Perhatikan. Nahu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu fi qira'atin nasbi. Taib. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu. Pada qira'ah nasab. Tayyib, walaupun ini qira'ah syadzah. Nah, bahaya qira'atun syadzah. Nasab ba'duhum ila Talhah wa ba'duhum ila al-A'mash. Wa amal qira'ah sam'iyyah ayyuhum bidhammil ya. Taib, lughah qira'ah syadzah didatangkan di sini, ikhwan. Ini faedah dalam lughah, ikhwan, perhatikan. Tambahkan di tempat kalian. Faedatun qira'atun syadzatun yustashhadu biha 'ala qa'idatin nahwiyyah li'annaha min kalamil Arab. Walaupun kita tidak apa? Tidak berani menetapkan itu kalamullah, tapi jelas itu min kalamil Arab. Ham. Makanya qira'ah syadzah tetap dalam ilmu lughah dijadikan syawahid, dijadikan penguat. Dengan alasan na'am li'annaha min kalamil Arab.
Berarti perhatikan pada ayat ini ladang zianna min kulli syai'atin ayyahum ashaddu. Nah, dengan qiraah nasab. Kenapa ayyahum? Ini untuk menampakkan apa? I'rabnya. Taib. Wa nahu rabbana arinal ladaini adallana. Arina ini lebih apa? Lebih jelas lagi karena qiraah ini qiraah sam'iyah dan masyhur di kita. Rabbana arinal ladaini. Ya kan? Dia mutsanna ya kan? Mutsanna dalam kondisi mansub. Naam. Tayyib arinal ladaini. Mansub sebagai maf'ulun bi. Sani. Naam sebagai maf'ulun bi sani. Demikian pula pada lanang zi'anna min kulli syi'atin, kalau mudahnya ikhwan, lanang zi'anna ayyahum ashaddu, iya kan, fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari nang zi'ah. Wa dhahaba Abu al-Baqa al-Aqburi ila anna al-mahalla lil mausuli wasilatihi ma'an. Bahwasanya mahal i'rab itu untuk isim mausul dan silahnya secara bersamaan. Naam. Dan ini pendapat yang lemah kawan. Menyelisih jumhurun nahwiyin. Apa alasan Abul Baqa al-Aqburi ini? Perhatikan hasyiah li'anna al-mausula la yatimu illa bisilatin wa'aid fakana al-mahallu lahuma bihadzal i'tibar. Ini alasannya. Karena mausul tidak sempurna kecuali dengan silah dan a'id. Maka mahal untuk kedua-duanya, mausul dan silahnya, na'am, dengan apa? Dengan i'tibar ini, dengan memperhatikan hal ini. Tapi ini pendapat lemah, dijawab tadi apa? Bahwasanya i'rab itu hanya nampak pada isim mausulnya. Tayyib, bukan pada mausul dan silah secara bersamaan. Tayyib. Wa dhahaba Abu al-Baqa ila anna al-mahalla lil mausuli wasilatihi ma'an. Kama anna al-mahalla lil mausuli al-harfi ma'a silatihi. Tayyib. Sebagaimana mahal itu juga apa? Untuk mausul harfi bersama dengan silahnya. Tayyib. Maka kita katakan wa hadzal qiyas laisa bisahih. Qiyas ini tidak benar. Mengkiaskan mausul ismi, isim mausul dengan apa? Mausul harfi. Wa farraqa al-awwalu bi anna al-isma yastaqillu bil 'amili wal harfa la yastaqil. Wa farraqa al-awwal, yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Nah, mereka membedakan antara mausul ismi dengan mausul harfi. Nah, kalau isim, ya isim mausul, dia yastaqillu bil 'amil, dia bersendiri, ya, dengan amilnya. Sedangkan huruf dia la yastaqil, tidak bisa bersendiri. Naam. Perhatikan hasyiah wa farraqal awwal ay sahibul awwal, yaitu pendapat yang pertama. Wa huwa annal mahalla lil mausuli wahdah. Naam wa muhassiluhu annama dhakar annama dhukira min anna al-mahalla lil-majmu'i qiyasan ala al-mausul al-harfi ma'a silatihi qiyasun ma'a al-fariqi la yatim. Fadhalika li'anna al-mu'ayyad al-qawlul awwal. Tayyib.
Jadi pendapat yang pertama mengatakan apa, yang memiliki kedudukan dalam i'rab kan cuma isim mausulnya saja. Kemudian Abul Baqa dan yang sependapat mengatakan tidak, isim mausul juga silahnya yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Dalilnya apa bagi mereka? Dalilnya kias dengan mausul harfi. Maka dibantah lagi bahwasanya mahal untuk keseluruhan dengan mengkias seperti itu adalah kias ma'al farik, tidak bisa sempurna. Taib, kenapa? Karena yang dikuatkan oleh pensyarah adalah pendapat awal, belum menguatkan pendapat jumhur, dan itu yang rajih sebagaimana juga dirajihkan oleh Syekhun Abu Bilal dalam Daras Badiyu. Taib. Lalu apa perbedaan, akhwan? Cara mudahnya, al-farqu baina mausul harfi wal ismi. Ada perbedaan pokok antara keduanya, akhwan. Kalau mausul ismi yaftakiru ila silatin wa a'id, wa anna al-i'raba yakunu alayh. Al-ismi yaftakiru ila silatin wa a'id, wa anna al-i'raba yakunu alayh. Ini kalau mausul ismi, dia butuh silah dan butuh a'id dan i'rab pada dia, pada mausul ismi tersebut. Sedangkan al-harfi yaftakiru ila silatin duna a'id, wa anna al-i'raba yakunu lahu wa li silatihi ma'an. Karena dia isim, isim itu tidak bisa apa? Dia itu huruf, tidak bisa apa? Berdiri sendiri terkena amalan amil. Karena asalnya kan huruf tidak terkena amalan amil. Ini kalau apa? Mausul harfi, dia tidak butuh kepada a'id, cuman butuhnya kepada apa? Silah ta', ikhwan. Ini kalau mausul harfi, dia butuhnya pada silah saja, tidak perlu a'id. Taib. Dan i'rab itu mengenai dia bersama dengan silahnya. Ini perbedaan antara mausul ismi dan harfi dalam pembahasan kita. Taib. Berarti kesimpulan dari paragraf ini, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, taib, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, yaitu apa? Jumlah silah mausul. Terkhusus di sini untuk apa? Mausul ismi. Taib, untuk mausul ismi di sisi mu'alif. Awil waqi'atu silatan li harfin, karena dipisah oleh, ingin dipisahkan oleh apa? Oleh mu'alif. Atau jatuh sebagai silah untuk huruf, huruf mausulah. Au di sini li tanwi'. Intinya berarti kalau mau digabungkan kan berarti jumlah yang kedua pokoknya jumlah yang jatuh sebagai silah, baik untuk mausul untuk isim mausul atau untuk huruf mausulah. Cuman dibedakan pembahasan dimulai dari silah untuk isim mausul terlebih dahulu. Kemudian yang kedua jatuh sebagai silah untuk harf mausul harfi. Taib, yu'awwalu ma'a silatihi bimasdar. Dia ditakwilkan bersama dengan silahnya dengan masdar. Nahu ajimtu mimma kumta. Ajimtu mimma kumta. Ay min qiyamika. Fama mausulun harfi alal asah. Taib. Di sini ajim itu mimma kumta. Mimma kumta ditakwilkan menjadi apa? Min qiyamik.
Sebab ma di sini adalah mausul harfi menurut pendapat yang na'am rajih. Maksudnya apa di sini, ikhwan? Perhatikan catatan kaki. Wa huwa alladhi 'alaihi sibai wal aktsarun, yaitu jumhur. Fa in qulta ajabani ma sana'ta fataqdiruhu 'indahum ajabani na'am sun'uka. Tayyib, wala dhamir fihi ya'udu 'ala ma aslan. Berarti enggak butuh a'id, enggak ada dhamir yang kembali kepada ma pada asalnya. Fa muqabilul ashah ma lil akhfash. Wa min sirraj annaha fi hadha tarkib wa nahwihi mausulun ismi. Naam, ini pendapat mereka mengatakan pada jumlah seperti ini dia isim mausul. Wa taqdir as-sun'ul ladzi sana'tahu. Naam, terlalu panjang takdirnya. Tayyib, fa yuqaddiraniha billadzi wa qablahu mausulun mahdhuf. Qala al-musannif fi qadri an-nada wa yarudduhu annahu lam yusma' ajabani ma qumtuhu wa ma na'am qa'adtuhu. Ajabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Tidak pernah didengar seperti ini. Ini dibantah oleh Ibnu Hisham. Nah, pendapat Abu Ibnu Sarraj dan Akhfash. Berarti untuk nam ma di sini, ikhwan, ma masdariyah, ya ma masdariyah yang dikhilafkan oleh para nahwiyun apakah dia ismi atau harfi, dan yang rajih dia apa? Harfi, ikhwan. Kenapa? Li'annaha tadkhulu 'alal ahdats aitu awal bil ahdats. Wa amma mausulah ismi fahiya tadkhulu ala dhawat. Naam. Tayyib. Tadi intinya di sini, naam. Berarti ma, ikhwan, kita bisa melihat ma bisa yang mausulah. Mausul apa? Mausul ismi bisa apa? Mausul harfi. Yang mausul harfi apabila dia itu adalah ma masdariyah. Ma masdariyah. Sehingga bisa ditakwilkan dia bersama dengan fi'ilnya atau silahnya menjadi apa? Menjadi masdar. Ajibtu mimma kumta ay min qiyamik. Di sini kita perhatikan pada mausulah harfi, nah, tidak membutuhkan a'id. Yang itu membedakan dia dengan mausul ismi. Taib. Wakumta wasilatu, wakumta silatu. Pada perhatikan, ajibtu mimma kumta. Ajibtu mimma kumta. Kumta di sini silah mausul. Wal mausul wasilatuhu fi maudhi'i jarrin bimin. Dan mausul bersama dengan silahnya menduduki kedudukan jar dengan min. Wa amma silah wahiya kumta wahdaha fala mahalla laha minal i'rab li'annaha silatu mausul. Sedangkan silah yaitu kumta saja maka dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kenapa? Karena dia silah mausul. Wa kadzal mausulul harfi wahdahu la mahalla lahu lintifai i'rabil harfi. Demikian pula mausul harfi sendiri tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kenapa? Karena lintifai i'rabil harfi. Maksud ini, karena i'rab huruf itu kan tidak bisa. Huruf itu kan tidak bisa di i'rab, paham? Maka untuk bisa meng-i'rab ini berarti
huruf mausul harfi tersebut bersama dengan silahnya dari satu kesatuan, itu pun kita tahu kedudukan i'rabnya setelah apa? Setelah apa? Ditakwilkan ke masdar. Paham? Tayyib. Ini sebenarnya pembahasan mudah, cuman penyajian saja yang apa, sedikit rumit kelihatannya, kawan. Nah, biasa metode Ibnu Hisham dan dari generasi pada masa itu. Dan emang kalam Ibnu Hisham terkadang kalam yang butuh penjabaran dengan metode, terkadang ingin membagi yang bagi mubtadi sedikit membingungkan. Tapi kesimpulannya mudah di sini. Jumlah yang kedua yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, jumlah silah mausul. Baik itu mausul ismi, itu jelas, ataupun mausul harfi. Cuman bedanya, ikhwan, di sini ada perbedaan. Kalau mausul ismi yang memiliki kedudukan dalam i'rab adalah apa? Isim mausulnya saja. Sedangkan mausul harfi yang memiliki kedudukan dalam i'rab adalah gabungan dari huruf mausulah bersama dengan silahnya. Kalau masing-masingnya hurufnya tidak punya kedudukan, silahnya juga tidak punya kedudukan dalam i'rab, baru nampak kedudukan dalam i'rab kalau digabungkan. Ini yang rajih dibedakan antara mausul ismi dan harfi dalam pembahasan ini. Taib. Ini jumlah yang kedua. Jumlah silah mausul. Naqtahi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.